Lim Kun Hien adalah seorang tokoh wartawan dan politik Hindia Belanda yang mempunyai andil penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia dilahirkan di Banjarmasin pada tahun 1806 dalam keluarga pedagang kecil Tionghoa Peranakan. Lim Kun Hien merupakan pendiri Partai Tionghoa Indonesia PTI yang memiliki visi tentang kewarganegaraan Indonesia. Ia sangat anti kolonial namun tetap menjunjung tinggi identitas etnis setiap golongan. Dia menjadi salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Lim bersahabat karib dengan Ketua Partai Arab Indonesia Abdurrahman Baweisdan yang juga kakek dari Anies Baweisdan, Gubernur DKI Jakarta sekarang. Mereka sama-sama mewakili kaum keturunan dalam badan prakemerdekaan tersebut. Dalam sidang BPUPKI, Lim menyerukan agar kaum Tionghoa yang lahir di Indonesia menjadi warga negara Indonesia. Lim menuntut persamaan hak dan kewajiban, yaitu untuk membela tanah air. Selain itu, Lim mengusulkan jaminan kemerdekaan pers dicantumkan dalam rancangan undang-undang dasar. Bagi Lim, nasib peranakan Tionghoa juga terikat dengan nasib orang Indonesia lainnya. Perlu diketahui, masyarakat Tionghoa kala itu mengalami perpecahan orientasi politik. Ada yang pro-Indonesia, pro-Belanda, dan pro-Jepang. Pasca kemerdekaan, Lim melanjutkan karirnya di bidang politik. Ia pernah duduk menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang merupakan badan pembantu presiden. Pada saat konferensi Renville tahun 1948, Lim harus berhadapan dengan delegasi Belanda dari masyarakat Tionghoa yang pro-Belanda, Tiong Tiam Chong. Dia pernah dituduh sebagai mata-mata Cina pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman yang menyebabkannya ditahan pada tahun 1951 tanpa proses pengadilan. Hal ini mengecewakannya dan membuat dia meninggalkan kewarganegaraan Indonesia. Setahun setelah lepas dari tahanan, Lim meninggal di Medan sebagai orang asing di negeri yang pernah turut dia perjuangkan. Chicken nugget garing, lezat dan sehat. Martindo, your partner in food solution. Distributor resmi Cita, Pitehan Indo Millennium, Mega Motor Group, solusi keuangan Anda.